Berangkat Lur ya. Selamat pagi semuanya. Tanam jagung kita Lur. Mbah, macul tanduri jagung, Mbah. Jagung. Iya, banyune rada anu to, Mbah. Pinggiran dua. Beda iya. Berangkat Lur ya. Lokasinya di seberang sungai. Ya seperti vlog-vlog yang terdahulu ya. Kesini tuh kita sering, tapi kali ini kita mau nanam jagung. Biasanya sih padi Lur, tapi hari ini ditanami jagung karena lagi airnya itu susah itu. Kita yang nanam juga padi Lur. Orang-orang nyari batu tuh Lur. Sudah gembrudak kedengarannya. Rumputnya tinggi-tinggi sudah ini. Tuh nyari batu. Banyak duit Lur kalau orang dekat dengan sungai ini. Nyari pasir, nyari batu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu sudah ini ya, teman-teman. Apa namanya? Sungainya itu sudah benar-benar tinggal menggenang gitu aja. Enggak ngalir. Jadi kemungkinan ya mudah-mudahan masih ada hujan ya, teman-teman ya. Kalau enggak ada hujan itu ya sudah. Nanam padi mungkin nanti pas padi posisi padi apa ya, hamil gitu. Itu baru susah nyari air gitu. Kalau padi yang sudah ambil biasanya memerlukan air banyak. Dan ini airnya itu cuma genang. Nah ini posisi ini alirannya ke bawah sana. Kalau yang bagian pinggir-pinggir kayak gini nih, kita sudah nggak kebagian air. Atau kalau mau dapat jatah air setiap hari harus didatangi Lur. Jadi kita nggak sanggup kalau setiap hari hitung-hitung rugi. Bismillah. Nah, pas dong. Kita mau mulai dulu ya dulur, dikasih got pinggirnya sana sana dan sana. Kalau jeraminya ini buat nutup nanti ya, buat nutup ketika apa namanya jagung sudah purna tumbuh gitu. Kita bikin got muter ke sini Lur. Sebentar, aku tak minum dulu, haus sih. Nah, yuk kita mulai bekerja teman-teman ya. Nah teman-teman, kita sudah mau mulai ini. Digotnya sudah selesai ya. Ini digot ini untuk nanti misalkan ada air biar nggak genang juga, dan juga untuk menyirami biar merata ke tanahnya gitu.
pinggirnya nggak usah diikat karena ini keras, dibuat kayak gini biar airnya itu nggak keluar ke bawah gitu. Nah ini benihnya yang kita tanam adalah benih jagung ini teman-teman, benih jagung apa namanya ini, BC2, harganya 77 kalau di toko di sini. Ya sekarang kita tanam ya, ini kita persiapan untuk menanam. Kita buka dulu. Jagungnya seperti ini, ada merah-merahnya, ini adalah obat katanya teman-teman, obatnya kayak itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk menanam. Lek rotol kan rotol kerap. Iya. Lek anu. Ini sing wis mah. Iya wis sak meneng ngene iki. Ketarangan ali. Gede-gede ya. Sekarang gak akan loro. Karep. Karangan ora iki. Karep tenan ya. Yo ora. Ini ora terus ke arang lek loro. Tapi ya butuh aku nandur ngono kok. Tinggalan. Ini lho. Ayo sini naik kelintang-kelintang. Kelintang-kelintang ini. Sekilo lho gue. Setengah kilo kurang kurang kerap berarti, tapi ya tak mau nolak jagung malah keterpen nih ya ora aneh sih ini HP tapi nanturi itu disitok-sitok ya regone 100 100 kurang rong ya bu. Nah ini telur rambat ya, telur rambat kah gak nih kan dubur. Selesai lor, tinggal ngeripu. Ngeripu ditutup pakai tanah, terus atasnya dikasih jerami. Kayak dianu damen anu ora to tuwe ngono kae anu. Yo ora malah ngapi seperti ora. Nek nemen itu ketutupan damen kok. Tukule anu apa? Damen. Dongnya nyampuk damen. Lur sekarang diripu lur, ditutup pakai tanah dulu biar enggak dianu semut. Terus ditutup pakai damen. Kok ngene lur, carane lur pakai kaki ya, mohon maaf. Nah, dianu pakai kaki seperti ini. Ditutup biar semut enggak makan. Gitu lur. Jadi perlahan, pelan-pelan. Yang penting tertutup semuanya. Gitu. Alhamdulillah panasnya belum terlalu panas sih lur. Pakai kaki. Ya mohon maaf saya menggunakan kaki seperti ini. Kemarau lur. Sudah nyawa sepertinya tidak memungkinkan. Mungkin sekarang ada air, tapi nanti setelah
seminggu dua minggu itu airnya kan dibagi-bagi. Kalau kayak gini itu masih digunakan, mungkin banyak karena digunakan untuk menggaru, membajak. Nanti kalau sudah tanam semuanya itu dibagi-bagi lor, airnya kira-kira itu nggak cukup, kecuali ada hujan turun. Gini lah lur, kalau tidak ditutup dimakan semut. Itulah kira-kira. Akar jerami lor, gak jadi buat tutup, buat dibakar aja. Soalnya apa namanya, kalau jagung itu nanti malah mengganggu. Tuh kenal, gue liat pentol sih. Ini mboy sih sumbang lor kalian. Nah ya sumbang sih, termandek nih kono. Sudah ditutup ya lor pakai tanah. Kalau ada air dilepi, kalau nggak ada ya isadu nasib. Kalau padi sudah nggak memungkinkan. Oke, jeraminya dibakar. Wah, asapnya polusi. Polusi lor. Untung-untungan lor kalau yang anu ya mungkin bisa di sawah kayak gini. Kalau masih ada air, wah anginnya pas sih. Ya, bopat. Yang orang tandur. Itu kena aku. Apa tak kau? Sedo. Speaker ni sedo. Kok senar barang? Yang kau lah sejak awal nak super.
lain. Kawan ini. Nggak apa. Enggak angel gue. Angel, angel semua. Ya kawan. Untuk kayaknya kan di gue. Iya lah. Wes mulai lur. Kok mulai pindah? Pindah lokasi. Kono lur nang sawah. Ndak canggeng kesek. Oke nih. Wilayah kesek banyak ramen. Tapi kembang kempis. Sing dhuwur iki ya. Coba nyirinya tis rami gitu lagi. Kelir kelir. Wes iki wak. Terus lewat situ lho, saya lewat sini mau cari beli makanan dulu. Toko. Kita mau mampir toko dulu lor, beli pentol, beli jajan gitu buat dimakan, karena nanti kita pulang juga suhur. Rencana mau merumput juga sekalian mampir gitu lor. Ini lewat yang jalan kita lewati tadi. Yang sini yang bagian rendah, titik rendah aja belum ke airan semuanya ini sawahnya, bagian titik rendah lor, karena kalah dengan yang di atas. Jam mungkin sekarang jam 9 ya, jadi panasnya sudah luar biasa ini, nyentrong terus. Apalagi kalau di tengah sawah lur, nggak ada pepohonan. Tapi ibu yang nanam tadi sudah selesai itu. Oh ini airnya aja nggak ngalirin lur, hanya pare, buah pare, sayur pare. Tuh musim tandur, semuanya pada tandur. Ini lho Pak Sair. Wis arep tandur Pak Sair. Ya urung, kok ana urung tak pokok ya. Wis sawah. Ben nandur jagung. Tandur jagung. Iya, sini kono banyune lah, sora. Ya sini kono. Sini kono lah urung diano ngono mbah kuwi. Wah, aku paling tak jagung. Sing kono? Iya,
paling lila apa lara nek banyu. Lah ya ngono iki kaya urung ane sidane maculi lek kae ning kon. Urung delok blas apa? Urung delok. Lah ya ora diterusne ngono le ane san. Enggar. Sembuh kuwi engko karekan. Piye? Terusane. Tanam bertanam. Banyu sik milih iki lho. Sarapan sik le. Barat lanjut jagung. Kang? Iya, mampir. Matur sih. Daud, Pak. Eh? Barat lanjut jagung. Daud ya? Daud. Kelur semuanya, terima kasih. Kita pamit dulu. Jumpa lagi di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih.